بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال جل جلاله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أثقل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kau muslimin, dan wa akhwati, pemirsa salam TV dan pendengar radio Risalah, rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sampai saat ini menganugerahkan nikmat dan kurnianya kepada kita dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan kembali pelajaran kita. Selawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita mohonkan sebanyak-banyaknya agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita memohon kepada Allah dengan penuh harapan agar kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin kaum muslimin ikhwani wa khatih, pemirsa salam tv dan pendengar radio risalah rahimakumullah kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih pada pembahasan adab-adab birrul walidain adab-adab yang harus dijaga oleh setiap muslim untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Syekh Abdul Aziz pengarang kitab ini menyebutkan dalam kitab yang ada di hadapan kita adab yang ke-10 yaitu tidak mencela orang tua. Tidak boleh mencela ayah dan ibu atau tidak menyebabkan mereka dicela oleh orang lain. Mencela orang tua dan menyebabkan mereka dicela orang lain, termasuk salah satu dosa besar. Namun, seperti yang sering kita sampaikan, Ikhwan, bahwa pada hari ini rasanya sangat mudah kita dapati anak mencela, mencaci, memaki kedua orang tuanya. Bahkan hanya karena urusan perkara sepele saja. Anak tidak segan langsung mencaci, memaki, mencela kedua orang tuanya saat tidak memenuhi apa yang mereka mau. Padahal yang mereka mau perbuatan-perbuatan yang secara syar'i tidak dibenarkan dalam Islam. Sehingga alasan orang tua sudah sangat tepat misalkan tidak memenuhi permintaan keinginan anak-anak mereka. Namun apa yang kita lihat pada hari ini yang dilakukan anak mencaci, memaki, bahkan tidak segan-segan memukul, menyakiti secara fisik kedua orang tuanya. Inilah yang kita lihat hari ini. Inilah yang kita dapati hari ini: mencaci, memaki, apalagi misalkan anak yang bergaul dengan orang-orang uh, pergaulan dengan teman-teman yang kurang baik, teman-temannya orang yang punya kecukupan rezeki, punya ekonomi yang... melimpah. Anak berteman dengan orang-orang seperti ini sehingga anak ini ingin mengikuti dari teman-temannya yang punya kelapangan rezeki. Sementara kedua orang tuanya tidak sanggup, tidak bisa. Maka dengan alasan itu karena keinginan tidak terpenuhi dari anak sehingga anak dengan mudahnya mencaci memaki dari kedua orang tuanya dan per perbuatan seperti ini khana perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia tidak langsung mencaci tidak langsung mencela memaki kedua orang tuanya. Tapi lidahnya, mulutnya sangat ringan dan sangat mudah. Mencaci, memaki, menghina orang tua orang lain. Orang tua dari orang lain. Sehingga anak yang dicaci orang tuanya oleh anak tersebut, ya tentunya dia nggak rela. Dia nggak mau, dia pasti akan balas. Untuk mencaci orang tua anak tersebut. Dan perbuatan seperti ini adalah termasuk perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ikhwani wa dalam, seperti, dalam keadaan atau seperti apapun keadaan orang tua maka mereka tidak akan pernah bisa tergantikan. Peran mereka, posisi mereka tidak akan ada yang bisa menggantikan. Selemah apapun, seburuk apapun mungkin orang tuanya, maka tetaplah mereka adalah orang tua yang wajib diberlakukan baik oleh semua anak-anaknya. Kewajiban semua anak-anaknya untuk berbuat baik dan berbakti kepada مريكا رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله عليه وسلم برسبدا جرم أن اندريك كان لمام ومسلم المسلم تتنابي من الكبائر شتم الرجل لوالديه ترماس دوس بصار dosa-dosa besar yaitu seseorang anak mencela orang tuanya sendiri. Qila Para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahal yastamirru rajul walidayhi Apa mungkin ada anak yang tega yang bisa mencaci mencela kedua orang tuanya? Tuhan, di sini pembelajaran yang berharga bagi kita. Betapa baiknya keagamaan dari para sahabat. Seandainya pertanyaan ini atau ucapan kepernyataan Rasulullah ini, rajli walidehi, maka mungkin tidak akan ditanyakan, karena kenyataannya kita lihat dari ini: banyaknya anak yang mencela, mencaci, memaki, menyakiti kedua orang tua mereka, tapi lihat. Di masa sahabat, di kalangan para sahabat hal yang tidak mungkin bagi mereka, tidak tergambar, tidak terpikir di benak mereka kalau ada anak yang menca mencela, mencaci, memaki kedua orang tuanya. Makanya mereka mengatakan, "Wahai, syitimur Mungkinkah ada seorang anak yang akan mencaci mencela kedua orang tuanya. Kala Nabi SAW menjawab, Naam, iya. Ya tentunya para sahabat akan berpikir mereka masing-masing memikirkan bahwa mereka tidak mencela orang tua mereka. Dan mereka tidak mendapati dari sahabat-sahabat mereka, teman-teman mereka dari kalangan sahabat juga yang mencaci, memaki kedua orang tuanya. Bahkan tidak ada satu riwayat pun yang sahih yang sampai kepada kita bahwa ada dari kalangan sahabat yang durhaka yang berbuat buruk, yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Sama sekali. Ada pun riwayat, beberapa riwayat dari kalangan sahabat yang mencela, yang mencaci. Ini datang riwayat-riwayat dari para perawi atau orang-orang syiah. la'natullah alaihim. Dimana mereka membawakan riwayat tentang diantaranya misalkan al yang katanya durhaka kepada kedua orang tuanya kepada ibunya yang menyakiti hati dari ibunya ini kezab atas nama Rasulullah atas nama sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada jangan durhaka kepada kedua orang tuanya mencaci mencelaknya nggak ada dari kalangan sahabat Makanya ketika Rasulullah mengatakan minal kabairi <coughs> hal yang aneh bagi mereka hal perkara ini. Namun sekali lagi seandainya pernyataan ini di masa kita hari ini bukan lagi hal yang aneh. Bukan hal yang langka. Bukan hal yang jarang kita dapat. Anak mencela, memaki, kedua orang tuanya, apakah itu anaknya yang masih kecil dan berlaku juga dengan anak-anaknya yang sudah besar? Kalau anak kecil mungkin karena pergaulan ber dengan teman-temannya di luar rumah, yang mulutnya mungkin kotor bisa tanpa kadang mungkin mereka nggak keseriusan mencela orang tuanya, protes ke orang tuanya mengatakan ini dan itu tentang orang tuanya. Ini anak yang sudah dewasa, yang sudah besar. Tidak jarang bagi kita tidak sulit bagi kita untuk mendapatkan anak mencela, mencaci, memaki kedua orang tuanya di masa kita ini. Namun di kalangan para sahabat ini perbuatan atau hal yang tidak masuk di akal mereka. Inilah yang menggambarkan sekali lagi ikhwan wa akhwati, bagaimana lurusnya para sahabat dalam mengamalkan dari ajaran Islam. Maka sudah pantas memang mereka dikatakan khairun nas, khairul qurun, khairul ummah. Perkara seperti ini asing, aneh bagi para sahabat ketika Rasulullah mengatakan dosa besar seorang laki-laki atau seorang mencela memaki kedua orang tuanya. Maka ketika mereka mengatakan mungkinkah itu ya Rasulullah? Maka Nabi Wasallam menjawab, nah iya. Kemudian kata Nabi Wasallam Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu Kata Nabi Wasallam sudah dikatakan orang tersebut mencaci mencela kedua orang tuanya dengan apa? Dengan dia mencela, mencaci, memaki orang tua dari orang lain. Lalu orang lain yang orang tuanya dicaci akan membalas mencaci ayahnya. Orang yang mencaci ibu dari orang lain, orang lain pun akan balas mencaci ibunya. Maka ini sudah termasuk dia mencela, mencaci dari kedua orang tuanya. Kalau hari ini jangankan mencela ikhwan orang tua dari orang lain mencela orang tuanya pun mudah ringan tanpa ada perasaan suatu kesalahan memang sangat berbeda, berbeda betul sangat jauh perbedaannya antara generasi kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajama'in dengan generasi di masa kita hari ini. Jangankan mencela orang tua dari orang lain. Pada hari ini mencela orang tuanya sendiri pun sudah tidak dia sudah hal yang banyak Dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini. Kemudian, kata Syekh, perbuatan ini merupakan perbuatan dosa yang paling buruk. Orang-orang sering bergurau dan bercanda, kata beliau, dengan melakukan perbuatan yang sangat tercela ini. Biasanya perbuatan ini muncul dari orang-orang yang rendahan dan hina. Nah, Mikhwan, sudah bisa kita pastikan bahwa orang yang mudah mencela orang tua dari orang lain, apalagi mencela orang tuanya sendiri mencaci memaki orang tuanya sendiri tidaklah mungkin keluar dari mulut seorang yang saleh seorang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah yang takut kepada Rabbnya tapi celaan kepada kedua orang tua hanyalah keluar dari orang-orang rendahan orang-orang yang hina orang-orang yang sangat jauh dari tuntunan agama. Dan kalau hari ini kita katakan bahwa perkara ini mudah kita dapatkan, itu menunjukkan bahwa di kalangan umat hari ini banyak orang yang rendahan dan hina. Karena banyak pada hari ini Anak yang mencela orang tua dari orang lain, atau bahkan mencela orang tuanya sendiri, banyak Jadi ini perbuatan yang sangat hina, perbuatan yang sangat buruk. Sudah sering kita sampaikan, seperti apapun ayah dan ibu kita, mereka. tetaplah orang tua yang wajib bagi anak-anaknya untuk berbakti kepada keduanya. Selama keduanya tidak memerintahkan anak-anaknya. Selama ayah dan ibu tidak memerintahkan anak-anak mereka untuk bermaksiat kepada Rabb, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu pula, kewajiban bagi anak untuk mentaati mereka, untuk berbuat baik kepada mereka. Hari ini, yang paling sering kita ketahui, anak atau penyebab anak mencela orang tuanya sendiri karena tidak dipenuhi keinginannya saja. Lihat ikhwan, pada pertemuan sebelumnya dari kalangan para sahabat mereka ada yang hijrah, ada yang ingin berjihad, ingin berhijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meninggalkan kedua orang tua mereka dalam keadaan sedih. Gak ada perbuatan maksiat yang mereka lakukan, bukan perbuatan durhaka yang menyakiti kedua orang tuanya, hanya karena tidak mendapatkan izin. Padahal anaknya, alasan dari anak, dari sahabat ini untuk hijrah, menyelamatkan agamanya, menyelamatkan akidahnya untuk jihad fi sabilillah itu pun tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah lebih mengutamakan, lebih memilih agar anak itu berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah sekarang, bahkan yang diminta, yang dituntut oleh anak itu perkara yang memang tidak dibenarkan secara syari'i. Tapi akibatnya, kedua orang tua mendapatkan cacian, celaan dari anaknya. Inilah masa kita, inilah zaman kita, inilah kita hari ini, umat Islam. Orang kafir wajar, gak peduli bagi mereka. Ini kita yang mengaku Muslim. Dan ini sangat dicela perbuatan mencela orang tua kita, atau kedua orang tua sangat dicela, sangat dibenci dalam Islam. Dan apa yang dikatakan oleh Syekh di sini, "mencela orang tua" begitu juga "mencela orang tua" dari orang lain. Oh, ini lebih banyak lagi dilakukan oleh kaum Muslimin apakah mereka dengan serius atau dengan bercanda dengan bergurau bahkan dengan serius kita lihat sedikit marah ke temannya enggak kan enggak enggak kan mungkin hanya sampai ke anak itu tapi melampaui celaan makian hinaan kepada kedua orang tua anak tersebut Kan gitu yang kita lihat hari ini, ikhwan. Kalau kita marah misalkan sama orang, ya udah cukup marah sama dia. Apa sangkut pautnya kepada ayah dan ibunya? Tapi mulut perilaku perbuatan anak-anak pada hari ini mereka tidak puas kalau tanpa melampaui batas sampai kepada mencaci, memaki, menghina Kedua orang tua dari orang lain, inilah yang kita lihat hari ini. Inilah yang kita dapati yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita dari kaum Muslimin hari ini. Kemudian kata Syekh, perbuatan ini tidaklah muncul kecuali dari orang-orang rendahan dan dari orang-orang yang hina. Dengan kata lain, perbuatan seperti ini hanyalah muncul dari orang-orang yang jauh dari agama, yang jauh dari tuntunan syariat Islam, yang tidak mengerti tentang Islam, yang tidak mengerti tentang agama, yang tidak mengerti tentang akhlak dan tidak apalagi tidak mengerti bagaimana harus berbakti kepada kedua orang tua. Perbuatan seperti ini termasuk dosa besar sebagaimana yang telah disebutkan di atas kata Syekh. Karena Nabi Wasallam jelas. Termasuk dosa besar. Padahal mencaci langsung, menca memaki menghina langsung kedua orang tuanya di zaman sahabat saat itu, tidak didapati. Tapi tetap diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang perkara tersebut tidak akan terpikir di kalangan para sahabat Adapun hari ini, jangankan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana saya abahur abar rajuli Fayyubu abahu, seorang anak mencela, memaki, menghina ayah dari orang lain, maka orang lain pun membalas, mencela, mencaci, menghina ayah dari anak-anak tersebut. Begitu juga kata Nabi saw. Fayyubu ummahu, yasubbu ummahu. Seorang anak mencaci mencela menghina ibu dari orang lain. Maka, orang lain tersebut membalas mencaci menghina dari ibu anak tersebut. Kalau sekarang mencaci menghina mencela, ibunya sendiri pun sudah dilakukan oleh anak di masa hari ini, anak di zaman kita ini. Ini adab yang ke-10, adab yang ke-11. Mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah, sebab keberadaan atau posisi ibu. Dibandingkan dengan posisi ayah bagi kehadiran kita di muka bumi ini, kelahiran kita di bumi ini lebih besar pada ibu. Khwani, khwati, sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sembilan bulan kurang atau lebih. Seorang ibu mengandung anaknya. Dan selama dia mengandung, selama ibu itu mengandung anak, sejak di hari kelahi, kehamilannya, pasti ada perubahan yang dialami oleh seorang ibu betapa sakitnya kita ikhwan kalau misalkan kita lagi kurang enak badan kurang atau lagi nggak agak lagi sakit perut kita mual mual kita itu mungkin sehari dua hari kita lakukan kita rasakan kalau orang yang sedang sakit Ya paling muntah sehari, bahkan nggak nyampe sehari ikhwan. Tapi sudah bagaimana perasaan kita sakitnya? Ibu kita. Berapa bulan mereka merek, Ibu kita merasakan hal itu. Biasanya dari hari atau bulan pertama kehamilan sampai rata-rata ya ibu yang hamil itu sampai empat bulan atau lima bulan itu pasti dialaminya kecuali sangat sedikit dari ibu yang hamil tapi secara umum makan nggak enak perasaan nggak ada yang enak hormonnya tidak stabil emosionalnya tidak stabil Inilah yang dirasakan oleh ibu Inilah yang dialami. Namun hebatnya seorang ibu ikhwan. Mereka tidak mengeluh dengan situasi itu. Mereka menjalaninya dengan penuh kesabaran. Tanpa mengeluh. Kalau nggak sabar bisa digugurkan. dari kandungannya. Sekali lagi, kalau kita sakit berapa kali atau berapa lama kita mengalami itu, itu sudah perasaan kita nggak karuan lagi. Bagaimana sampai berbulan ikhwan, siang, malam, pagi, sore, dialami oleh seorang ibu yang sedang mengalami. Hamil mengandung kita, maka sangat pantas. Lalu dalam agama kita, dalam agama Islam bahwa peran untuk diper bahwa ibu itu lebih diutamakan untuk berbakti kepadanya daripada ayah. Bukan berarti anak tidak berbakti kepada ayahnya enggak. Sekali lagi apa yang dialami oleh seorang ibu untuk hadirnya kita di muka bumi ini, lahirnya kita di muka bumi ini, posisi ibu itu sangatlah besar. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya dan juga ulama yang lainnya dari hadis Ibnu Amr meriwayatkan jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, Lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, man sahabati. Ya Rasulullah, Siapakah yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم من جواب امك ابومو قال ثم من ارم تصب برتانيا كمبالك ورد رسول الله لا لوسيا بلاجي يا رسول الله قال Rasulullah SAW menjawab, Ummuk. Qala thumma man? Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Qal ummuk. Lalu Rasulullah SAW mengatakan sampai tiga kali ibumu. Kemudian yang keempat kali orang tersebut bertanya thumma man lalu siapa lagi yang berhak untuk aku berbuat baik kepadanya ya Rasulullah maka Rasulullah SAW mengatakan pada kali yang keempat abuka bapakmu lihatlah Nabi SAW ketika seorang anak ingin berbakti kepada kedua orang tuanya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat tersebut agar mendahulukan berbakti kepada ibu Tapi, memang zaman kita hari ini sudah serba terbalik, Ikhwan, di mana anak lebih mudah membantah, lebih mudah meninggalkan perintah dari ibunya daripada ayahnya, karena mungkin sama bapaknya takut. Dia segan, dia, tapi sama ibunya tidak peduli. Kalau ibunya yang nyuruh, ibunya yang manggil, seolah-olah tidak terdengar oleh telinga anak hari ini, tapi coba bapaknya yang ngomong, "Langsung datang, memang sudah zamannya, serba terbalik." dan juga kita lihat pada hari ini ikhwan di mana anak kebanyakan lebih dekat atau lebih patuh kepada ayahnya daripada ibunya padahal jasa ibu pada seorang anak pada hakikatnya yang paling merasakan adalah seorang ibu semenjak dia hamil sampai melahirkan bahkan saat melahirkan kita dia mempertaruhkan nyawanya tidak banyak kita dapati nah tidak jarang kita dapati pada hari ini atau dari dulu sampai hari ini Ibu meninggal saat melahirkan anaknya. Memang orang itu seorang ibu yang melahirkan itu mempertaruhkan nyawanya ikhwan. Tapi apa yang dilakukan kebanyakan anak pada hari ini ikhwan? Sangat mudah. Sangat ringan bagi mereka untuk membantah. Untuk meninggalkan perintah dari ibu. Ibunya manggil nggak didengar. Bahkan mungkin 10 kali ibunya memanggil. Dibandingkan ayahnya memanggil. Masih didahulukan panggilan ayahnya. Karena memang secara umum ibu itu lemah. Lebih hatinya lebih lembut. Perasaannya lebih lembut kepada anak-anaknya. Sekalipun mungkin diperlakukan oleh anaknya, dipanggil oleh ibunya, tidak nyahut langsung. Ya biasa ibu. Tetap disayang anaknya, enggak dimarah. Tapi bukan berarti ikhwani, ikhwati. Lalu diremehkan. Atau kita mendahulukan ketaatan kepada ayah kita daripada ibu kita. Lihat Rasulullah SAW menyebutkan tiga kali baru ke yang empat kalinya Rasulullah mengatakan abuka bapakmu. Hadis di atas tidak bermaksud kata Syekh lebih mentaati ibu daripada ayah. Tapi beliau di sini menjelaskan di mana perhatian kita perbuat baik kita kepada ibu itu lebih berul yang kita yang dilakukan oleh seorang anak harus lebih besar kepada ibunya daripada bapaknya. Adapun dalam hal mentaati Mana yang lebih ditaati? Syekh menjelaskan di sini bahwa hadis ini, kata beliau, tidak bermaksud lebih mentaati ibu daripada ayah. Yang jelasnya, kedua-duanya wajib untuk ditaati selama keduanya tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Ketaatan kita sama-sama sama wajib untuk mentaati ayah dan ibu. Tidak ada yang harus didahulukan. Tapi perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya haruslah lebih mengedepankan ibunya. Karena jasa ibu jauh lebih besar kepada anak-anaknya, saat kita kecil, saat kita bayi, kalau anak bayi lagi lapar, haus mungkin tidak pernah dirasakan oleh bapak. Untuk bangun, memberikan, atau kebutuhan dari si bayi tersebut, yang bangun siapa? Yang terganggu tidurnya siapa? Ibu dia menyusui kita, gak peduli mau jam berapa, anaknya terbangun, haus, lapar, maka ibu kan pasti akan bangun. Bisa saja mungkin dari tidur sampai bangun pagi ayah nggak pernah terbangun tuh untuk anaknya yang si kecil Taif ibunya udah berapa kali bangun? belum lagi saat bayi saat anak kecil itu kencing tempat basah dia biasanya anak kecil tuh balita itu kalau dia kencing nggak mungkin dia diam apalagi buang air besar berak nggak mungkin dia diam pasti dia bangun dan nangis siapa yang ngurusi ibu kita dengan banyaknya perbuatan yang dilakukan atau jasa yang dilakukan oleh ibu kepada anak-anaknya maka pantas Islam memerintahkan kepada anak dalam berbakti kepada kedua orang tuanya lebih mengutamakan dari mengutamakan ibu daripada ayah sekali lagi ikhwan mungkin kalau kita total ya yang langsung perbuatan itu sangat tidak berbanding antara apa yang dilakukan oleh ibu kita dulu saat kita kecil bandingkan apa yang dilakukan oleh ayah kita. Belum lagi saat kita kepanasan, yang mandikan siapa, ya jarang. Jarang kan ayah yang ngurusin bayi, yang ngurusin si kecil di rumah, itu semua dilakukan oleh ibu dan ibu melakukannya semua itu tanpa pamrih dan dia lakukan dengan penuh kasih sayang dengan penuh kelemah lembutan terhadap anaknya apalagi saat anak saat kita dulu kurang enak badan atau sakit yang tidak tidur semalaman mungkin ayah masih bisa tidur tapi ibu kita nggak bisa tidur nafsu makannya pun akan hilang, selera makannya pun hilang. Ketika kita dulu, ketika anak itu mengalami gak enak badan. Kemudian kata saya sini, sebab mentaati ayah lebih didahulukan jika keduanya menyuruh pada waktu yang sama dan boleh dan dibolehkan dalam syariat artinya ketika ayah dan ibu kita Memerintahkan kita dalam waktu yang bersamaan boleh, bukan harus, bukan wajib. Ya, bolehnya kita mendahulukan ayah, perintah ayah kita, tapi lihat apa yang diperintahkan. Kalau misalkan perintah ibu masih bisa kita tunda, setelah melakukan perintah ayah, maka boleh kita melakukan, bukan berarti mutlak bahwa harus ibu dulu, misal. Dalam suatu hari itu ibu kita nyuruh kita sekali, dua kali. Tapi saya ada sekali lagi. Kemudian ayah kita nyuruh kita. Oh ibu belum nyuruh kayak saya yang ketiga. Lalu gak mau menuruti. Menjalankan apa yang diperintahkan ayah. Bukan itu maksudnya. Dalam hadis ini. Tapi bagaimana seorang anak. Dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Harus lebih mengutamakan ibu bukan berarti dia tidak boleh mentaati ayahnya karena belum melebihi perintah dari ibunya. Ibunya baru sekali nyuruh, kemudian ayahnya atau berbarengan. Ibunya pun baru pertama kali nyuruh, ayahnya pun baru pertama kali nyuruh. Boleh enggak ayah kita dulu? Boleh. Bukan hadis ini bukan kewajiban harus ibu dulu, enggak. Tapi selama dua-duanya akan kita lakukan. Dan kita lihat situasinya. Kalau yang disuruh oleh ayah butuh langsung, ya ayah dulu. Tapi kalau yang disuruh oleh ibu, yang harus diutamakan, maksudnya perkaranya lebih duluan harus langsung saat itu juga, ya ibu kita dulu yang didahulukan. Kemudian beliau di sini menjelaskan alasannya kenapa boleh, kata beliau ibu Sendiri diwajibkan untuk taat kepada suaminya, yaitu ayah dari anak. Kalau ibunya saja, ibu kita saja wajib taat kepada bapak kita, ya tentunya kita pun wajib taat kepada perintah dari ayah kita, karena waktu ikhwan khuat yang tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan pertemuan ini. Maka sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan. Dua adab yang sudah kita jelaskan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyuhadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. بالله تفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>